apakah ada orang yang mengawasi Jennifer belajar? Siapa tuh, Bu? Ada yang ngintip Jennifer? Yang mengawasi maksud saya. Diawasi? Dimata-matain? Yang menemani Pak Idoy. Siapa tuh, Bu? Apanya? Yang memata-matai Jennifer. Maksudnya Bapak apa? Ah, Ibu. Saya teh gak punya maksud apa-apa tuh, Bu. Kalau Jennifer belajar, siapa yang menemani? Gak ada, Bu. Jennifer teh belajar sendiri, gak ada temennya. Maksud saya, siapa yang membantu? Membantu apa, Bu Guru? Membantu Jennifer belajar, dan yang mengajari Jennifer belajar siapa? Gurunya. Ibu Cici namanya, Bu Guru. Saya Ibu Cici. Saya Idoy. Lama bener sih, Idoy. Kenapa sih, Ceng? Buru-buru amat. Takut dimarahin mertua ya? Bawa motor kelamaan. Tolong bilangin temennya ya, mulutnya jangan lemes gitu. Dadang bener. Makanya, Ceng, sama mertua itu harus jujur. Jadi tidak mempersulit hidup kamu sendiri. Masa naik motor aja dibatasin? Emangnya kamu umur berapa? Doi. Nah, lama bener sih ketemu Bu Gurunya. Bu Gurunya Jennifer ngomongnya panjang. Saya bingung, pusing. Jennifer kenapa? Ya gak kenapa-napa. Emangnya kenapa Jennifer, Kum? Ya kan kamu dipanggil guru tadi. Udah, pulang yuk. Pulang aja yuk. Saya disuruh nikah sama gurunya Jennifer. Hah? Gimana ngomongnya? Saya disuruh nyari orang untuk ngerawat Jennifer, ngurus Jennifer di rumah. Mimpi apa ya itu Bu Guru ketemu sama kamu, Edo ya? Itu artinya cari pembantu, bukan suruh menikah lagi. Doi, sekarang kamu ke motor. Iya, Kum. Terus, Kum? Motornya dinyalakan. Terus, Kum? Uang. Oh. A-O. Huh.